sanalah sudah aku masih membentur pagar hidup. Oh, sangat tanggung tadi. Berbahaya di sana. Masih ada sangkapan tanggul yang dimiliki Sanolo. Iya. Tendangan bebas untuk Sanolo FC. Sudah dilakukan. Berbahaya di sana. Lebih dahulu mengenai tangan dari nomor punggung 8 tadi. Lagi-lagi tendangan bebas sudah dilakukan. Terlalu lemah tadi. Imam tidak ingin kehilangan bola. Imam sangat baik. Press sudah dilakukan Sanolo kali ini. Menebar ke nomor punggung 10 King di sana. Masih King. Pendek saja. Tidak diberikan. Ditangga saja tadi oleh center back saudara Hulu. Bola lari. Bantu cepat terpulang. Bawa cepat bola lari. Bola kedua. Bola tadi sebenarnya. Bola kedua. Bola ini. Official. Official. Tolong cocokkan. Walaupun marah sama orang, marah sama orang. Barang ke dalam. Masih terjadi kemelut di sana. Bola keluar lapangan. Protes tak kali per repo. Lalu terburu-buru tadi. Back yang dimiliki Putra Bugis ini. Tendangan kontrol yang kurang baik tadi. Saudara Nawir nampaknya di sana. Masalahnya itu bisa coba. Yogi sekali ini Putra Bugis, sangat luar biasa Yogi. Oh, melewati 1-2 pemain, berbahaya. Sebuah percobaan Imam kali ini, masih Imam. Terlalu lama Imam. Kandas lagi tadi. Oh, punggung 7 Sanolo kali ini, masih di Sanolo. Dalam mulu, tarik saja ke sang kapten Hairul. Masih Hairul, berbahaya. Tidak mampu dikontrol dengan baik tadi. Sapu saja lah nomor punggung 3 saudara Cibang. Bola keluar lapangan. Nawir Putra Bugis. Masih Nawir di sana umpan tadi ke nomor punggung 7 saudara Sam. Masih Sam. Okta jauh ke depan. Okta sangat jelas apa yang dilakukan nomor punggung 5 saudara Bimbo tadi. Lakukan pelanggaran terhadap saudara Andri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Berbahaya di sana. Masih mampu ditepis. Terjadi perebutan bola udara di sana. Disapu saja oleh Okta. Masih kali ini serangan dilakukan anak-anak Sanolo FC. Kontrol yang kurang baik tadi. Lemparan ke dalam. Imam di sana. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kali ini Sanolo FC nomor punggung 10 di sini. King. Oh, sebuah sepakan. Belum terarah oleh saudara King. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Putra Bugis. Ciko di sana, pendek saja ke Okta. Masih Okta, menebar di sana. Ada Nawir, Putra Bugis masih Nawir. Luar biasa Nawir, oh terobos maksudnya. Kembali, terlebih dahulu. Mengenai Yogi yang dituju. Sebuah kontrol bola namun mengenai muka dari sang bintang kita. Dimiliki Putra Bugis, saudara Yogis. Iya, langsung bersalaman. Pak
Baik, kita tunggu bersama-sama tendangan bebas dari jarak yang sangat dekat dari gawang Sanolo ini. Putra Bugis, saudara Sam nampaknya di sana yang siap mengambil ancang-ancang. Benefit Yogi masih mampu ditutup tadi oleh sang kapten dimiliki Sanolo ini. Mulai lakukan. Lagi-lagi harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas lagi-lagi dari cara yang sangat dekat dengan gawang Sanolo ini. Terlihat di sana saudara Yogis siap-siap mengambil ancang-ancang untuk melakukan eksekusi pendek saja sudah lakukan. Berbahaya tadi. Jari saja sebuah heading. Kembali ke lapangan. Jadi perebutan bola udara ada. Nomor 37 di sana mencoba mengejar saudara Rian tadi. Guru-guru nampaknya dalam penggerakan dilakukan Sanolo ini. Kali Nawir Putra Budi masih sangat sampai nomor punggung 7 Putra Budi masih mampu diamankan kembali. Nomor punggung 30 Sanolo terjadi perebutan bola di sektor kiri lapangan. Bola terlebih dahulu keluar depan Nawir walaupun tempatan ke dalam Yogis yang dituju. Sangat ketat penjagaan terhadap saudara Yogis ini Sanolo kali ini nomor punggung 10. Iya. Terlepas. Berbahaya. Tidak sigap nampaknya. Putra Bumi sekali ini dari kaki nomor 8 umpan tarik ke Nawir. Nawir jauh ke depan di sana. Heading saja oleh sang kapten dimiliki Sanolo ini. Lagi-lagi panjang dari sang wasit memimpin pertandingan kita Bung Syafar. Tanda kick off babak pertama baru saja berakhir. Skor masih imbang 0-0. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk partai yang turun kedua nantinya itu Sumber Lara melawan Kota Norino. Kami mohon kepada penunggu sebelasan untuk mengisi line up. Tolong samakan dengan line up turun pertama dan kedua. Kalaupun ada nama samarannya, tolong masukkan nama samarannya di belakang supaya tidak grogi dan tidak ada lagi yang diprotes masing-masing kesebelasan. Sebenarnya nama itu adalah nama sudah main, namun ada nama samarannya yang membuat kita grogi untuk mengecepnya. Terima kasih. Babak kedua antara Putra Bugis B akan berhadapan dengan Sanolo FC. Masih imbang 0-0. Rebutan bola di heading saja. Masih rebutan bola di area tengah lapangan. Kembali Sanolo yang coba menguasai bola. Otak atik nomor 30 dibayang main saja. Masih rebutan bola saudara-saudara. Lagi-lagi rebutan bola cukup berbahaya. Putra Bugis sebuah tendangan yang masih membantu dari kembali serangan kali nomor 10 Sanolo yang si nomor 30 di sana. Pemain yang bermain. Tidak dibayang saudara-saudara.
langsung tergeletak di atas layar, saudara-saudara. Ia nampaknya tenang bebas diperuntukkan untuk Sanolo FC. Ancang-ancang di sana, mampukah melewati dua pagar hidup yang dibangun anak-anak Putra Bugis. Tenang bebas kali ini, saudara-saudara. Sudah dilakukan langsung saja, saudara-saudara. Masih bisa diamankan. Luar biasa crossing. Berbahaya di heading saja, saudara. Kini ada Yogi di sini. Masih Yogi. Lagi-lagi terlalu keras, saudara. Yogi dari kembali Putra Bugis umpat balik. Kesalahan lagi ini. Rebutan bola di sana. Masih Sanolo FC nomor punggung dari sini. Otak-atik mencari ruang. Berbahaya. Lagi-lagi crossing, saudara-saudara. Berbahaya. Rebutan bola nomor punggung 30 di sana. Satu bersih saja, saudara-saudara. Kembali ke 25. Sanolo FC mencoba menggempur. Heading saja. Masih berebutan bola. Lagi-lagi belum mampu melewati kokohnya barisan pertahanan dari Terang. Putra Bugis kembali nomor 23. Umpan jauh. Berbahaya. Nomor 10 di sana, saudara-saudara. Luar biasa. Dari Imam. Nomor 12. Masih Putra Bugis mencoba menguasai bola. Heading saja, saudara-saudara. Kembali berebutan bola nomor 12. Umpan tarik kapten di sana. Luar biasa. Bersama nomor 7. Luar biasa, saudara-saudara. Mampu melewati. Lagi-lagi berbahaya. Terlalu keras datangnya, saudara-saudara. Nah, Sam, luar biasa. Satu bersih saja, saudara-saudara. Kembali mampu melewati. Ivan kali ini. Randy maksudnya, lebar. Nomor punggung 37, 1-2 saja. Yogi, masih Yogi mencoba. Otak-atik bola, luar biasa. Mampu melewati dua pemain dari barat. Sanolo FC, lempar yang ke dalam. Bersam. Umpan tarik, masih Sam di sana, luar biasa Sam, crossing jauh di depan, masih berebutan bola di sana, Ariogis, nampaknya belum mampu Bugis, pendek saja nomor punggung 12, luar biasa, bernaur, umpan tarik Sam kali ini, Putra Bugis, Sam, percobaan saudara-saudara, masih bisa membentur dari, kembali anak-anak Sanolo mencoba bangun serangan balik di sisi kanan lapangan, nomor punggung 10 di sana, dibayang-bayangi. Lagi-lagi tidak mampu dikontrol dengan baik. Lemparan ke dalam. Putra Bugis nomor punggung 10 di sana. Beriman. Masih Sam. Sama dengan Iman. 1-2 berbahaya. Tidak diberikan ruang, saudara-saudara. Masih Sam. Upaya dari Yogi di sana. Lagi-lagi terjadi, saudara-saudara. Dibuang begitu saja oleh center back ini. Putra Bugis. Imam di sana, langsung saja berbahaya. Gol saudara-saudara, luar biasa saudara. Andi tadi masih menyancang gawang daripada Sanolo FC. Tenang gawang kali ini. Handang. Bola-bola tidak ada, cerita apa? Bola-bola tidak ada. Mau kontrol bola tidak ada. Bola. Luar biasa, masih berebutan bola. Heading saja, ada Yogi di sini. Bayang-bayangin nomor punggung 3, luar biasa Andi melebar di sini nomor punggung 12, saudara. Air, umpan lebar, berbahaya. Yogi di sana dibayang-bayangin saja dengan Bimbo. Masih Yogi, luar biasa. Luar biasa berbahaya, saudara-saudara. Sedikit melakukan gerakan tambahan. Karena Alin tadi melakukan tarikan dari belakang. Secara Bimbo maksudnya. Saudara Iman di sana. Mampukah untuk merubah skor, saudara-saudara? Kita saksikan bersama-sama lewat tendangan bebas. Ancang-ancang di sana dari Imam. Datar saja, berbahaya. Ada Yogi di sini, berbahaya. Yogi, lagi-lagi terjadi, saudara-saudara. Kamas lagi kembali, ada Sam di sana. Masih berebutan bola, luar biasa. Kembali, anak-anak Putra Bugis. Okta di sini, berbahaya, saudara-saudara. Dengan kali-kali ini, Sanolo FC. Lagi-lagi apa yang terjadi, saudara-saudara? Nampaknya pelanggaran tadi nomor punggung 10. Saudara King Cobra kembali tendangan bebas. Octavianus sudah dilakukan. Ada Bimbo di sana. Kembali Andi nomor punggung 3. Mohon maaf kalau tidak ada yang terjadi di atas. Di sana datar saja. Masih anak-anak Sanolo coba mencari ruang. Terlalu jauh, saudara-saudara. Tidak ada kawan yang dituju di sana. Lemparan ke dalam kembali untuk Putra Bugis.
Ali di sana, pendek saja Otavianus. Lagi-lagi mencari ruang, pemain yang berbadan jumbo ini luar biasa. Masih Putra Bugis, pendek saja Janara Sam. Cari ruang Sam, lagi-lagi coba melewati, umpan tarik. Masih Putra Bugis, 1-2, Ani di sini. Kembali lempar ke dalam, Putra Bugis, Andi Lala. Pendek saja, umpan tarik bersama dengan Sam. 1-2 saja, masih Putra Bugis. Otak hati bola di sini, ada Octavianus Maniani. Melebar di sini ada Nawir, luar biasa nomor 12, mampu melewati, lagi-lagi Nawir mencoba menyelamatkan bola. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lima masuknya berbahaya saudara-saudara tadi, luar biasa di heading saja, masih berebutan bola. Kembali Sanolo FC mencoba bangun serang balik, nomor 27 di sini. Umpang LDR saudara-saudara, kandas lagi kembali, jual sel serangan, saudara Sam, 1-2, luar biasa, umpan tarik saja, masih Sam, otak hati bola, umpang LDR saudara-saudara, berbahaya di sini ada, saudara Rian maksudnya saudara-saudara, apa yang terjadi, nampaknya Rian melakukan pelanggaran, luar biasa, saling berpelukan. Tenang, biarkan ada wasit yang memimpin pertandingan, tenang. Ofisial Sinolo tenang. Mundur kembali ke tempat. Ya, itu makanya. Biarkan ada wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Perebutan bola udara masih Imam di sana. Kembali arah-arah Jenolo mencoba bangun serangan. Disalto saja perebutan bola udara. Ada terlapang di arah besar. Jenolo FC masih melakukan serangan balik. Kandas lagi saudara-saudara. Kembali Putra Bugis. 1-2 saja saat di sana. Enek Yogis berbahaya. Yogis 1-2 saat. Lagi-lagi masih arah-arah Putra Bugis mencoba bangun serangan. Lebar ke dalam, kali ini ada Yogis. Diskomunisasi dari saudara-saudara, langsung saja di depan saudara-saudara, berbahaya. Di heading saja, masih duel bulu udara. Rebutan bola di area tengah lapangan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Masih berbahaya saudara-saudara, sebuah percobaan. Lemparan ke dalam, saudara Nawir di sana. Langsung ke depan saudara-saudara. Hei, berbahaya tadi. Bola luar lapangan tadi. Terjadi tendangan penjuru. Kembali anak-anak Putra Bugis. Sudah dilakukan, hei saja, berbahaya saudara-saudara. Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari Sanolo FC. Kembali Sanolo, saudara mau di sini, bayang-bayang saja. Masih berbahaya saudara-saudara. Kali ini saudara Nawir, luar biasa, pendek saja saudara Sam. Umpan tarik, masih Putra Bugis. Luar biasa kolaborasi. Sangat baik. Anak-anak Sanolo FC mau melebar saudara-saudara, berbahaya nomor punggung 12 di sini. Umpan datar sang kapten yang dituju, masih dibayang-bayang saja saudara Ota. Luar biasa pemain yang berbos saudara Andi Krosi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hampir saja saudara Yogi tadi tidak terkawal sendirian di sana tadi saudara-saudara. Hampir saja bola perundangan. Dan semainan panggung pencabar mohon tenang atau tidak? Iya, tendangan penjuru dilakukan. Masih bisa dipukul saudara-saudara, luar biasa kembali Imam. Saudara-saudara berbahaya. Lagi-lagi masih bisa diamankan sampai jaga gawang. Luar biasa penjaga gawang kami yang dimiliki Sanolo FC ini. Lagi-lagi tendangan penjuru arah-arah Putra Bugis. Lah Imam di sana berbahaya. Langsung jatuh. Keperlukan mesra sampai jaga gawang luar biasa saudara Fahri
cukup baik penampilan sang penjaga gawang dari Semolo ini, luar biasa sekali. Kembali anak-anak Semolo nomor 10 di sana, lima jauh di depan. Lagi-lagi Octaviano Smadiani tadi. Lagi-lagi anak-anak Semolo kali ini sudah dilakukan. Sudah diberikan ruang secara utara. Kembali lamparan ke dalam. Balik ke dalam, di sini masih bisa diamankan saudara-saudara. Kembali Sam, luar biasa serangan balik. Kandas lagi saudara-saudara, apa yang terjadi? Darah di sini, nampaknya terlalu tinggi, menyangkut kaki tadi. Melakukan aksi pendekar. Tendangan bebas saudara-saudara, di heading saja masih belum mampu melewati. Kembali saudara Rial bersama dengan Yogi sepatunya. Yogi bravo, luar biasa sang kapten. Satu belas dari saudara Sam. Kembali masih arah-arah Putra Bungis Nawir kali ini. Jauh ke depan sana ada Yogi. Dalam hati saudara Yogi, masih Yogi berbahaya saudara-saudara. Nomor 29 sang kapten. Masih lagi-lagi mesti membantu saudara-saudara. Kembali merebutkan bola darah tadi. Asi Yogi Bravo di sini luar biasa. Apa yang terjadi nampaknya saudara-saudara? Sudah dilakukan jauh di sana. Berbahaya. Sudah King Cobra di sana. Sang kapten kali ini berbahaya. Sanolo FC lagi-lagi belum mampu melewati Octaviano Smadiani. Kembali lemparan ke dalam. Arbi nomor 22 dituju di Bayman Tara Iman. Asih Yogi di sana bersama dengan Imam. Surat cermat dari saudara-saudara. Untuk Putra Bugis. Putra Bugis melakukan tendangan bebas terasa sang di sana saudara-saudara sudah dilakukan langsung ke depan. Di depan ada hampir saja saudara-saudara. Kaki Andi Lala tadi hampir saja. Nampaknya putaran dan diberikan kick off bawah kedua saudara skor masih imbang. Akan deh ini. Masing-masing kapten menghadap wasit. Kedua kesebelasan masing-masing kapten menghadap wasit. Waras sebuah doga kalau siapa. Masing-masing kapten menghadap wasit ya. Dimohon kepada ofisial segera mencatat nama-nama penendangnya. Penendang pertama dari Putra Bugis. Ya, Rian. Luar biasa striker dari Putra Bugis, saudara Rian. Nomor punggung 37. Ya, silakan wasit cepat-cepat sedikit. Mohon maaf masih ada pertanyaan kedua. Luar biasa tendangan saudara Rian sangat keras sekali. Memang pas pelatihnya dia minta izin keluar untuk digantikan, namun pelatihnya tidak mengizinkan untuk keluar. Tahu-tahu dia dipakai untuk melakukan tendangan penalti. Ternyata pas pemilihan pelatihnya saudara Rian. Mari kita saksikan penendang pertama dari Semolo FC, saudara Herul, nomor punggung 11, pemain yang sangat gesit sekali. Apakah mampu menjebol gawang dari Putra Bugis ini? Masuk, penendang kedua dari Putra Bugis, saudara Imam. Thank you.
Ya. Masuk. Masuk lagi. Penendang kedua dari Solo FC, Sam. Nomor punggung 12. Pemain yang luar biasa memperkuat kesebelasan Solo. Dipercaya oleh pelatihnya untuk melakukan eksekusi penalti. Luar biasa dengan teknik yang luar biasa. Penendang ketiga dari Putra Bruis, saudara Yudi. Ketiga. Kapten kesebelasan yang luar biasa semangatnya, striker, saudara Yudi. Masuk lagi. Penendang ketiga masuk dari Semarang, saudara Mul, nomor 27. Skor sementara 3-2. Skor 3-2. Masuk. Masuk lagi. Penendang keempat dari Semarang FC, Ivan, nomor punggung 30. Ya, kawan. 4-2. Apabila tidak masuk, maka Putra Bugis yang memenangkan pertandingan di partai pertama. Apabila masuk, masih ada harapan yang ditunggu. Putra Bugis menang dan skor 4-2. Kedua kesebelasan saling bersalaman. Ya, disilakan untuk pertandingan kedua. Kota Mandino FC.